Okay, pejabat ADUN dah tukar. So, kita pergi another building. Dia kata dekat lagi 50 meter daripada sini. Jom. Okay. Sini pejabat ADUN yang baru. Mana beg abang? Okay, jom kita balik. Assalamualaikum. Hai korang. Okay, untuk video kali ni, aku nak share dengan korang apa bantuan sekolah yang aku dapat hari tu. Pada korang yang tak tahu, Kerajaan Negeri Selangor ada sediakan satu tabung untuk anak Selangor. Nama tabung tu, Tabung Warisan Anak Selangor. Punya short form, TAWAS. T-A-W-A-S. Okay, TAWAS ni dia ada buat satu program tahunan. Nama program dia, Back to School. Back to School ni merupakan bantuan persekolahan. Dia bagi bantuan tau untuk persekolahan anak-anak yang nak masuk darjah 1. Bantuan dia berupa beg dengan ada-ada dia punya aksesori dia lah. Kejap lagi aku tunjukkan korang. Salah satu syarat dia, kena anak below 3 years. Lepas tu lahir dekat Selangor, mak bapak dia orang Selangor ataupun mak bapak dia bermastautin dekat Selangor. Masa aku register dulu, aku dapat satu cek tau, RM1,500. Cek tu dia kata boleh cashkan bila anak aku umur 18. Lepas kita register, dia akan bagi kita satu kad TAWAS tau. Nanti aku tunjuk gambar kad TAWAS tu, sampel dia dengan gambar cek yang RM1,500 aku cakap tadi. Jom tengok barang apa anak aku dapat. Ini dia, dia bagi satu beg ni. Tada! Beg TAWAS. Dia bagi satu beg macam ni tau. Macam check nama anak kita. Dia just suruh check zip je. Lepas tu aku pun tak sempat nak scroll dengan apa ada dalam ni. Ini aku baru nak tengok. Ini beg dia. Ada ni. Nama watak dia. Satu si manja. Satu lagi si manis. Ni watak untuk watak TAWAS lah. Okay. Ni dia design. Okay. Ni zip dia pun ada TAWAS sahabat ni. TAWAS. Tak nampak. Okay, dia ada satu zip, dia ada okay, dua zip. Tengok dia punya tali dia ni. Memang jenis berkualiti lah, tebal. Pemegang dia pun tebal. Ni nampak. Okay, dekat dalam dia ada ni, ada poket ni. Kemudian ada barang-barang dia dalam ni. Jom kita tengok satu-satu. Okay, terus ada ini. Botol air. Okey lah kan, besar ni. Pergi sekolah, masukkan dalam beg dia ni. Ni sebelah ni ada poket dia kan. Masuk macam ni. Tengok, tak jatuh. Senang nak bawa. Okey. Lagi dia dah bekas. Okey, tengok. Ni macam tak ada RM2 kan. Dia ada lock. Ada 4 lock kat sini. Tengok kat dalam dia. Oh, siap ada sudu tu. Siap ada sudu. Dia bagi sudu. Baguslah. Anak aku memang sejenis. Saya suka bawa bekal pun. Okay. Ni. Bekal. Nah. Ini. Pesek box. Okay lah bang. Tak payah beli pesek box. Confirm. Dia dapat pesek box dia jenis kain berkualiti jugalah. Korang tengok ni. Kain dia tebal tau. Lepas tu dia punya ni pun bukan jenis senang nak terkopik. Aku pakai kuku ni. Nampak ni. Nampak ni. Dia punya zip semua ada kat TAWAS. Nampak tak korang? Dekat zip dia ada, setiap zip dia ada perkataan TAWAS. Dia setiap dia punya bekas dia semua ada. Dia punya ikon ni, si manja dengan si manis. Dia, wah, dia ada notebook pink. Kebetulan pula dapat pink. Cantiknya notebook dia, comel. Besar ni. Tengok kat dalam dia. Kat dalam dia ada satu. Nampak kat hujung tu pun ada perkataan TAWAS. Nampak ni. Tabung Warisan Anak Selangor. Ini dah buku nota. Ni last. Last one dapat pencil case dengan barang-barang dalam dia. Jom unpack dalam ni tengok ada apa. Ziplock. Okey, dalam ni ada colour. Alah, comelnya. Okey lah ni, comel. Pencil colour. Lagi dia ada glue stick. Tengok ni. Kamera ni tak fokus lah. Besar glue stick dia.
Cukup pakai setahun ni. Ha. Okey, lagi ada gunting dekat depan. Khabar bear. Aku tak tahulah macam nak fokus lah kamera handphone ni. Ni. Lagi ada dapat. Ada dapat pensel dengan dapat pembaris. Ha. Ni ada pen ziplock dia, bag dia. Bag ziplock dia. Cantik. Okay. Tolong ambilkan sepupu aku punya sekali. Sepupu aku minta tolong ambilkan dia punya tawas anak dia. Aku tolong ambilkan. Tapi dia ni cawangan lain tau. Sekejap, tengok barang dia sama tak. Okay. Barang dia sama tak. Sorry Fatin, Kak Ella tengok sekejap. Sama je dapat. Nampak ni. Okay. Tu saja untuk perkongsian aku kali ni. Okay. Aku saja je nak share pasal tawas ni. Bagi korang yang tak tahu. Sebab aku baru first time kan dapat tawas ni. Aku jadi macam excited lah. Seronok. Anak aku pun tak payah nak beli beg. Harap korang boleh stay tune dan tunggu aku punya next video. Okay. Thanks korang. Okay. Bye korang. Bye.